Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Info-info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, tentunya Mimin akan suguhkan kepada kalian kabar terbaru seputar Lesti dan Rizky Billar. Dimana untuk kabar pertama ini ada unggahan dari Leslar Lovers Bismillah tanggal 21 September 2021. Jangan sampai ketinggalan ya guys, besok karena akan ada rahasia besar yang akan diungkap oleh Leslar. Kemudian di kabar selanjutnya kita OTW ke akun Instagram virus.leslar di mana ada cerita di balik off airnya di Lesti Kejora ya, perdana bareng suami tercinta. Di sini bikin bucin banget ya ketika di Lesti Kejora digelitikin nih sama Kakak Bilar ketika sampai di bandara Sumbawa. Masya Allah ya. Tentunya kebucinan Leslar ini benar-benar kita rasakan ya guys. Dan tidak hanya itu, Dede Lesti Kejora mencium tangan suami tercinta ketika di mobil ya. Tentunya ini yang membuat kita baper meleleh karena keromantisan Lesti dan Rizky Billar. Kemudian untuk kabar selanjutnya nih, ada kabar terbaru di IGS-nya Kakak Rizky Billar ya, dimana ada mobil mewah berwarna hijau nih disolawatin dulu kata Kakak Rizky Billar sambil megang mobil mewah berwarna hijau tersebut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, ungkap Rizky Billar ya di IGS pribadinya. Ternyata Kakak Rizky Billar apapun yang diinginkan harus disolawatin dulu katanya nih ya. Coba nih Mimin juga mau solawatin, ah siapa tahu ya Mimin juga kecipratan nih seperti Kakak Billar ya. Kemudian di IGS Moreno Pratama pun mengunggah nih, Bang Eno mengunggah postingan bersama Pak Bosnya nih lagi di showroom mobil ya. Di showroom mobil ini benar-benar luar biasa, mobilnya super duper mewah nih guys, banyak sekali pilihan warna ya. Kira-kira Kakak Rizky Billar akan membeli mobil kah? Dan tentunya bikin penasaran, kira-kira Kakak Rizky Billar akan membeli mobil ataukah benar-benar Kakak Rizky Billar ini punya project terbaru bersama showroom mobil ini ya guys. Secara kalau beli mobil lagi Kakak Rizky Billar udah banyak banget ya. Kemudian juga di kabar selanjutnya datang dari Leslar Mod.id, di mana ada Leslar tim Leslar Entertainment, ada Bang Boril ya. Di sini katanya lagi ada sesuatu yang harus dikerjakan. Mungkinkah untuk persiapan besok tanggal 21 September ya? Tambah penasaran aja nih kita untuk itu. Biar rasa penasaran kalian terobati, jangan sampai ketinggalan untuk berita terupdate-nya dari Leslar. Tetap stay tune di channelnya Mimin karena bakalan ada informasi terbaru seputar Leslar selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.